Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang belajar, mereka yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian tidak sampai di situ kita mengajarkannya. Momentum bulan suci Ramadan ini adalah sebuah tempat yang tepat untuk kita menanamkan pahala sebanyak-banyaknya terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang mulia. Bagi sebagian orang berpendapat bahwa bulan suci Ramadan adalah sebuah tempat atau ladang pahala untuk kita orang-orang Muslim. Maka sebagai aktualisasi dari itu, kita khatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan dan keluar nantinya kita menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.